warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, aku lagi di Baso Mahameru. Kita lihat yuk, check it out. Nah, kita berenam mau mamam siang di Mahameru. Ada mie ayam, mie baso. Kita lihat yuk. Nah, karena kita kesini jam 12, jadi tutup teman-teman. Tapi jangan khawatir, nanti buka lagi setelah sholat Jumat. Kita tunggu di sini dulu. Nah, halo Ete, Bu Ria, Bu Na, ini ada Bu Intan. Nah, ini jalan Banteng ya teman-teman. Baso Mahameru, mie ayam, mie baso. Sebelah Anata. Keren banget ya Baso Mahameru ini. Jadi ketika Jumatan nih, semuanya tutup teman-teman. Baru buka laginya setelah Jumatan. Nah, selama pandemi kita dikasih jatah makan di tempat hanya 1 jam saja. Paling lama agar tidak terjadi kerumunan, teman-teman. Ternyata teman-teman ini masih setia menunggu Baso Mahameru sampai Jumatan selesai. Dan masih banyak lagi yang nunggu nih. Mobil-mobil, motor, semua di sini pada setia menunggu untuk masuk ke Baso Mahameru. Semakin banyak yang nunggu nih teman-teman. Bertambah lagi dan bertambah lagi. Ini antrian Baso Mahameru. Nah, ini dia jam operasional mie ayam baso dan mie baso Mahameru. Silahkan disimak teman-teman. Alhamdulillah, akhirnya kita kepanggil juga nih. Jadi selama pandemi ini kita udah diatur. Kita udah diatur, namanya ditulis, terus nanti dapat table berapa. Nah, kebetulan kita berenam dapat table nomor 12. Nah, jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu. Nah, teman-teman di sini juga ada musolanya nih, lihat tuh ke atas. Jadi kalau kesorean mau sholat zuhur, jangan khawatir ya, karena di sini disediakan musola. Di Baso Mahameru juga di sini menyediakan batik teman-teman nih. Batiknya bisa loh untuk dibeli. Ini harganya Rp100.000. Lucu-lucu banget ya batiknya. Ih, bagus-bagus nih, lihat. Nah, ini dia teman-teman, price list menu Mahameru. Di sini ada mie ayam setengah porsi ini Rp18.000, mie ayam biasa Rp22.000, mie ayam baso Rp26.000, mie ayam jumbo Mahameru Rp30.000, mie ayam jumbo baso Mahameru Rp34.000. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, silakan teman-teman kita lihat price list
Baso Mahameru berikut ini. Teman-teman bisa dilihat ya dan disimak baik-baik nih. Price listnya di sini ada daftar harga mulai dari porsi bakso, mie ayam sampai minumannya. Selamat menikmati. Ini dia teman-teman, aku tadi barusan pesen mie ayam porsi setengah plus ceker. Jadi cekernya tuh dapat dua. Ini udah aku tambah sambal, saus dan kecap ya. Aku aduk dulu ya. Nah, ini udah aku aduk-aduk ya, teman-teman. Sekarang aku mau nyobain. Aku mau nyobain mie ayam Mahameru. Nah, ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ayamnya gede-gede banget. Karena lagi makan, maskernya dilepas dulu ya. Ini pakai tangan kanan ya, teman-teman. Ini pakainya kamera selfie. Minum dulu. Aku mau nyobain ayamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Sayurnya. Sekarang aku mau nyobain mie ayamnya. Nah, ini ada pangsitnya. Pangsitnya sengaja aku celupin ke dalam kuah mie ayamnya karena di sini mie ayamnya ada kuahnya sedikit biar enak. Beneran, ini nggak bohong teman-teman, memang rasanya enak banget. Lihat deh, ayamnya gede banget. Nah, lihat, lihat kan, gede banget buka. Sambalnya lumayan berasa pedas karena cabai rawit asli. Jadi bagi teman-teman yang gak terlalu suka pedas, jangan banyak-banyak dulu sambalnya aja. Ini beneran gak pelit ayamnya ya. Walaupun porsinya setengah, tapi ayamnya tetap banyak dan gede-gede. Enak banget. Sekarang aku mau makan ayamnya. Lihat deh, gede-gede banget gini. Oh, berarti ini mah benar buat si Ade. Udah santapan. Aa. Mbak. Ya ama kuduna kalau luar mandagna kurang rencana. Siapa yang suka ceker di sini? Dari rencana ayamnya. Kan dari korban kok apa kok? Cekernya gede. Alas merenang, jadi kuliahnya sana stop. Kerjaan guna-guna gitu. Tidak apa, tidak apa. Ah, ini mati sih. Lihat deh. Gede-gede banget ayamnya. Jangan di situ ada malu. Dapat air. Dapat air. Sekarang ceker kedua. Iya. Satu sendok terakhir ayamnya.
depan. Di sini. Beneran. Mie ayam Mahameru ini enak banget teman-teman. Bisa coba cek aja teman-teman review aku bakso Mahameru yang super duper enak banget. Selain mie ayamnya enak, baksonya enak juga, di sini banyak banget spot-spot selfie seperti ini nih teman-teman. Lihat deh, bagus banget bukan? Oke deh teman-teman, semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman yang ingin cari bakso mie ayam yang enak, recommended untuk bersama teman-teman, bisa datang aja ke sini Bakso Mahameru di Jalan Banteng. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi teman-teman review aku makan mie ayam di Mahameru. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Terima kasih.